Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, seperti biasanya kita akan berdiskusi, sharing dan berbagi informasi, yaitu mengenai Duta Lira yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup ketiga top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Seperti biasanya, sebelum kalian lanjutkan video ini, saya ingatkan kembali kepada sahabat Lida dimanapun berada untuk terus mendukung Duta Lida dari provinsi kalian semua ataupun peserta Lida yang kalian jagokan di tahun ini dengan cara SMS ataupun bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus menerima info terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan sekarang kita akan melihat duta manakah yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup ketiga top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Duta Lida yang tampil pada malam ini yaitu yang pertama ada Acu, merupakan Duta Lida dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua ada Eva, merupakan atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada nomor ketiga ada Zahra, merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Riau. Kemudian yang menjadi dewan juri pada malam ini yaitu pada grup ketiga top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Yang pertama ada Dewi Persik, yang kedua ada Nasar, yang ketiga ada Fildan, yang keempat ada Reza, dan yang terakhir nomor kelima ada Maya Ratih sebagai fashion guru. Kemudian yang menjadi host pada malam ini yaitu yang pertama ada Irfan Hakim, yang kedua ada Muhammad Ramzi, yang ketiga ada Gilang Dirga, yang keempat ada Jirayut, dan yang terakhir pada nomor kelima ada Rara Lida. Dan sekarang langsung saja kita akan melihat duta manakah atau peserta dari provinsi manakah yang tersenggol malam ini pada grup ketiga top 18 besar Liga Dangdut Indonesia berdasarkan polling SMS dan vote di aplikasi Tokopedia Play dan berdasarkan pilihan daripada dewan juri pada malam ini. Polling paling teratas Liga Dangdut Indonesia grup ketiga top 18 besar malam ini berdasarkan polling SMS dan vote melalui aplikasi Tokopedia Play diraih oleh Duta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Acu. Polling kedua berdasarkan pilihan daripada dewan juri malam ini yaitu diraih oleh duta peserta perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Eva. Dan yang tersenggol malam ini pada grup ketiga top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 yaitu Duta Lida perwakilan dari Provinsi Riau yaitu Zahra.